Sesati Krisna Buana. Malam menjadi larut, malam menjadi petang. Yang dengan kisah Anda pandai sia. Roda berputar, tahun menuju tahun, hari demi hari. Belajar sang Buddha Krisna Buana. Krisna Buana yang berhasil mengajarkan budi pekerti. Sendiku budaya, budaya sendiku. Krisna Buana lewat pukul 8.30 menggelar atraksi. Dah hari ini para penonton berjalan dengan kesendirian kami sinitar bawaan Krisna Buana yang berlangsung di desa desa Sebragu Desa Dabagung Kecamatan Serono Kabupaten Banyuwangi yang dipilih dari Romo Paseko Santoso dan juga ketua tunggal kami yaitu Ibu Ambarwati. Memasuki season yang pertama, season gebyar tari gebyar yang ada gebyar geding-geding yang kita lantunkan kepada saudara Ambarwati dari jenis jenggar Krisna Buana. Nanti season pamungkas ada gebyar lakon. Nah kita meski season yang pertama yaitu season gebyar tari, gimana yang tari akan kami pembuka, akan membuka tari ini berasal dari kota kita sendiri yaitu kota Banyuwangi. Banyuwangi kayak sedangkan tari lain salah satunya tari gandrung. Gandrung di sukai manca negara sampai kerja internasional maupun di inca negara. Yuk kita sambut tadi aja tadi apa kalian tari Jaran Daud. Selamat malam, selamat menyaksikan. Nah hari ini para penonton, para pesawat yang berbahagia, sebelum jalannya tari yang berikutnya ini ada pengumuman dari keluarga besar seni jari tari polar Krisna Buana. Di mana pun Anda berada, Anda selalu mematuhi 3M, selalu mematuhi 3 protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak 1 meter dan juga selalu memakai masker dan juga mencuci tangan sesering mungkin untuk menjaga penyebaran virus corona atau COVID-19. Dari itu tadi pengumuman dari keluarga besar sekitar pulau Krisna Buana. Yuk kita lanjut dengan tari yang berikutnya ini. Tari yang salah satu ini mengabarkan sosok dari kota, dari Prinsip Bali, dari Pulau Dewata Bali. Tari mengabarkan sang membela kebenaran, membela kebajikan. Yuk tari apa? Kita lihat tari Legong Marke Pati. Selamat malam, selamat menyaksikan Krisna Buana memang Anda ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini para pesawat yang berbagi tari Legong Marke Pati sudah lenyap dari para Anda. Yuk kita menuju tari yang berikutnya ini. Tari yang berikutnya masih dari Pulau Dewata Bali. Tari ini tari sakral, tari ada upacara adat Bali yang diingat atau mengabdi Pulau Dewata Bali. Ya, tak usah lama-lama lagi hadirnya tari Ratu Ratu. Nah hadirin para penonton, para wisawan yang berbahagia, tari rendeng-rendeng sudah lancar di pandangan Anda. Yuk kita menuju tari yang berikutnya. Tari yang berikutnya ini berasal dari kota kita sendiri yaitu kota Banyuwangi. Banyuwangi kaya dengan tari salah satunya itu tari Aji Jarenggoyang. Tari Aji Jarenggoyang ini mengembangkan sosok muda mudi sederhana cinta dari kesemara. Konon ada sang perjaka desa yang gagah rupawan mencintai sang putri keraton
Namun cintanya ditolak sang putri keraton. Akhirnya sang pejaga desa tak mau terasa dengan ajar cinta sang keris. Sang pejaga desa mengenak ajaji kuna jopo mentero. Tak lama juga jatuh juga ke tangan sang pejaga desa. Yuk pekan ini dikitang tadinya. Tari aji jarang goyang cinta ditolak. Maka mbah dukun bertindak. Selamat malam, 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 selamat malam